Halo, apa kabar semua? Dah lama saya tak buat video vlog. Jadi lupa pula intro. Khabar yang setiasa kan? Saya nak cakap sikit tentang apa yang saya rasalah dalam beberapa hari ini. Saya try hard sangat dalam masa saya buat TikTok. Saya try nak dapatkan follower dekat TikTok. Saya nak trykan dapat orang lagi ramai. Tapi memang susah. Serius. Macam saya nak dapatkan subscriber juga sama dengan Instagram saya nak dapatkan follower. Susah. Kerana untuk dapatkan followers, subscriber atau dipanggil langganan orang memang susah. Kerana kita perlukan sesuatu benda yang boleh menarik ramai orang tengok. Kadang-kadang ada orang tu buat video-video yang kita rasa macam wah, nice lah video dia kan, editing dia kan. Kalau saya sendiri pun susah. Kenapa? Saya pun buat video, just buat je. Saya pun tak tahu. Kadang-kadang ada idea. Contoh, cakap pasal anime, dah buat, buat video, buat drama, buat apa-apalah. Saya dah try. Ada kawan-kawan saya bantu. Tapi saya try yang terbaik. Mungkin ada orang follower daripada TikTok saya tengok video saya gitu. Saya tak tahulah kalau ada orang subscribe ke atau tak. Tapi saya try. Tapi dekat TikTok dengan YouTube lain. YouTube dia lain tau. Kena faham betul. Bila saya kaji balik, TikTok dengan YouTube ni memang lain. Saya pun tak boleh nak fikir. Sebab bagi saya lah, TikTok ni dia lebih lagi banyak orang tengok. Saya pun tak pasti. Kalau YouTube, dia lain macam. Nanti saya akan try upload video saya kat YouTube Short. Saya nak tengok macam mana. And TikTok punya video pergi kat YouTube, tak tahulah macam mana. Tapi saya pernah fikir satu benda je lah. Saya buat ni kerana untuk diri saya sendiri, MMA channel sendiri. Sebenarnya kat TikTok ada dua, MMA channel dengan MMA channel junior. Ada dua sebenarnya. Sebab yang satu tu dah kena amaran. Dua kali amaran kena. Jadi saya nak buat macam mana, kena terima lah. Tak tahulah konten dia ada orang bully lah. Saya pun tak pernah bully orang kan. Orang yang bully saya. Komen-komen. Tapi komen dia orang tu memang agak bahaya lah. Buat saya rasa macam, YouTube pun lagi orang cakap kalau ada komen macam tu bahaya juga. Tapi saya okey je, saya layan. Tapi semakin hari saya layan, semakin saya menyampah. Semakin saya menyampah, jadi yalah, kena terimalah kan, orang ni lain-lain. Saya buat video ni pun sebab saya rasa tak selamat. Kadang-kadang komen orang tu nak tanya kita punya privacy. Faham tak? Nak tanya umur, nak tanya nama, nak tanya semua benda. Kita macam masa takut. Setiap hari saya rasa takut benda. Saya buka TikTok kan, saya buka TikTok. Jangan ada komen-komen macam tu ni, yang nak tahu pasal saya punya privacy. Takut saya. Memang sangat takut. Jadi saya harap Allah semua bersabarlah. Kerana InsyaAllah saya akan buat yang terbaik dan buat yang terbaik dalam hidup saya lah. Terima kasih. Yumenaraba dorehodo yokatta desho imada ni anata no koto wo